Semua bahan masukin teman-teman. Nih teman-teman, ini sudah 15 menit. Tadi nampak kemana-mana. Nih ya, ini sudah 15 menit ya teman-teman. Tuh, hasilnya seperti ini. Jadi kita kasih warna. Seperti sebelumnya, saya nggak suka warna-warni ya teman-teman. Saya cukup warna dua, putih sama apa seperti itu. Kali ini saya kasih warna biru dan putih. Iya nak, biru. Biru. Biru se. Biru se semua. Iya. Saya ambil sedikit teman-teman ya untuk warna biru. Saya nggak suka terlalu banyak warna teman-teman. Ini pewarna biru. Ini saya beli di toko Taiwan ya. Biru. Saya belum pernah warna ini, pakai warna ini. Coba. Cakep banget ternyata. Teman-teman. Lucu ya. Warnanya lucu.对呀，可爱的蓝色，绿就本了。嗯，你可以，你可以叫我蓝色。嗯，从来没有蓝色。对呀，我怎么知道那个颜色的？还有绿色的。没就说蓝绿啊，蓝绿比较配呀。对呀。好吧，这蛋糕来吃。 Seperti ini teman-teman, tuh sudah merata. Lalu kita cetak seperti biasa. Saya pakai ini. Ini beli di Indo ya teman-teman. Ini murah banget, harganya cuma 25.000. Kayak apa nih Cina? Dan saya pakai cupnya seperti ini. Biasa, seperti biasa ya roti kukus. Cupnya seperti ini. Teman-teman langsung kita cetak ya. Seperti ini. Nah. Seperti ini teman-teman. Jadi saya cuma pakai dua warna aja biar nggak ribet. Bagus kayaknya, cantik warnanya.
lucu. Oke teman-teman, kita mau kukus ya. Tadang, seperti ini. Panas teman-teman, jadi kita kukus. Saya karena kesecong nalai. Selama 5 menit saja ya teman-teman, jangan lama-lama. Secong. Kita pakai waktu ya. Selama 5 menit. Dengan jangan lupa ini harus dialasi dengan kain biar airnya tidak tumpah ya teman-teman ke adonannya. Kita 5 menit, kita lihat coba setelah 5 menit tereng terlalu biru. Nah ini teman-teman, tereng terlalu biru. Oh, cakep sih, tapi warnanya terlalu tua banget. Allahu Akbar. Wah, ini sisa-sisanya teman-teman, jangan dibuang teman-teman. Wow, tuh lihat, ini anak-anak suka banget ini teman-teman. Wah, protol gimana protol? Ini 1 persep ya teman-teman, jadi 30. Coh, wah. Terima kasih, selamat mencoba ya teman-teman. Kita lihat reaksi anak-anak dengan kue ini warna biru.